Ladies and gentlemen, the next agenda is welcoming speech. First welcoming speech, which will be delivered by Ghani Muhammad Ahda. Time is yours. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi habbabal imana ila nufusil muwafiqin wa zayyanahu fi qulubihim wa karahu 'alaihim al-kufra wal fusuq wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Amma ba'du. Alhamdulillah al-muhtaramin para alim ulama sesepuh bini sepuh. Al-mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Lubab yang kita tunggu-tunggu mauidhoh hasanahnya di penghujung acara nanti. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Mashar MSI selaku Kepala Madrasah MAN Temanggung dan juga segenap Dewan Guru Komite Pengasuh Asrama yang dimuliakan oleh Allah dan juga para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah barokah ini tanpa ada halangan suatu amal pun. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah, terlimpah ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah merelakan waktu untuk menghadiri Haflah Akhirus Sanah Yanbul Hikmah tahun 2019 dengan kelapangan hati. Dan juga saya mewakili segenap panitia mengucapkan beribu-ribu kata maaf atas segala kesalahan, kekhilafan yang tidak berkenan di hati panjenengan. Semoga dimaafkan. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah bi ahsanil jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.